Apa kata Ustaz? Zaid bin Harisa itu anak Erojo yang dijak perang akhirnya kalah orang Joni lajeng dadi rampasan perang dadi budak dijual belikan sampai akhirnya pun datus budake Zaidah Khadijah. Kalau Zaidah Khadijah dipun serahkan datang Kanjeng Nabi atau negara negeri Konggolei di Zaid itu, karena dialah yang berhak menjadi raja yang menggantikan orang tuanya. Tiba ketemu di Mekah datus budake Kanjeng Nabi. Akhirnya pun paman-paman ini nyuwun datang Kanjeng Nabi. Belum jadi Nabi si Muhammad Al-Amin. Nyuwun datang Kanjeng Nabi badhe nebus Zaid. Wis mbok regani piro wis tak tebusi. Pokok arek iki kudu mulih, mergo iki yang berhak menjadi raja. Kanjeng Nabi dahuan kau saja tebus wis. Jangan mulih lek arep mulih arek. Akhirnya pun ditemoni kali paman-paman di Zaid, kui kiponanku, kui kibrah yang jadi raja di negoro. Ayo mudi bareng karo aku dadi rojo ning omah. Apa jawaban Zaid? Aku lebih bangga dadi budake Muhammad daripada pulang menjadi raja. Saking api Kanjeng Nabi oleh nopo serawungan kali budake. Tinggal teko ninggalno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi begitu tahu lah Zaid gak gelem mulih, pamannya kecewa. Mergo mulih gak nggawa apa-apa. Maka Kanjeng Nabi dawuh kepada paman-pamannya, "Aja susah wis. Zaid mulai detik iki bebasno dari budak. Dia bukan jadi budakku, tapi dia adalah jadi anakku." Bangga tambah Zaid. Terus mulai hari itu Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Geri-geri Kanjeng Nabi tadi Nabi tambah coro-coro tambah kedindase tambah bangga Zaid bin Rasulillah. Masya Allah, itulah hebatnya Kanjeng Nabi oleh bergauli dengan siapapun sampai gak gelem pisah karo Kanjeng Nabi. Tuh, apa kata Ustaz?